Seorang Perdana Menteri, seorang menteri tidak semestinya expert dalam bidang dia. Maka harus ada the humility to acknowledge. Dan di sini saya sering meminjam ungkapan T.S. Eliot. Apa makna humility? Kata T.S. Eliot dalam puisi dia, The Four Quartet, "The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. The wisdom of humility is endless." Kalau ada satu-satunya hikmah yang mungkin kita kuasai, garap, adalah merendah diri, humility atau tawadhu. Kerana hikmah tawadhu itu tidak ada batasnya. Pimpinan ini tentunya akan tertanam dengan mudah keangkuhannya. Bukan saja pimpinan politik, juga pimpinan lain. Siapa yang berani datang ketemu Perdana Menteri mengatakan Perdana Menteri itu tidak bijak dan tidak kacak. Saya dengar hari-hari Anwar ini paling bijak dan paling kacak. Nah, itu kalau itu mudah diterima, mas, tidak ada tawaduk lagi. Kalau saya dengar, hanya Azizah beritahu, iyalah kacak, tapi kacak 475. Tidak mungkin boleh lawan dengan orang yang 35. Nah, kalau kan itu ada sedikit peringatan supaya jangan terlalu ada bibit yang kata arogan. Sana disilah keangkuhan, ya, the arrogance. Sebab saya kata begini, ialah ini ada kaitan dengan ilmu. Ialah soal ilmu, menimba ilmu sebaiknya. Yang saya nak sebut di sini ialah the crave for knowledge and understanding is limitless only if you have acquire this sense of humility. And again, I reiterate, humility is endless. The challenge for leadership is to ensure that we continue to learn from our observation, from our experience, and from listening to the so-called experts and to the common man and woman.